Perkenalkan, nama saya Marcella Tukau dari kelas 11 Farmasi 2. Hapalan yang pertama yaitu oleum anisi. Nama lain minyak adas manis atau anisi oil atau Ocentia anisi. Nama tanaman asal Pimpinella anisum atau verum, keluarga Apiaceae. Zat berkhasiat utama anetol, metikavicol atau isomer dari anetol, anisaldehida dan terpen. Penggunaan obat batuk dan obat mulas. Pemerian cairan tidak berwarna atau kuning pucat. Membias cahaya dengan kuat. Bau khas aromatik. Rasa khas agak manis. Jika sejuk mengablur. Sediaan yang pertama benzokaini opi tinctura fornas, yang kedua amoni anisi spirituosa fornas, yang ketiga potio alba fornas. Cara memperoleh minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan uap buah yang masak, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Jika mengablur, sebelum digunakan harus dipanaskan hingga mencair. Yang kedua, oleum kaju putih. Nama lain minyak kayu putih. Nama tanaman asal Melaleuca leucandendra atau Melaleuca minor. Keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri yang mengandung sineol atau kayu putol, terpinol bebas, dan sebagai ester dengan asam cuka, asam mentega, asam valerat. Persyaratan kadar sineol tidak kurang dari 50% dan tidak lebih dari 65%. Penggunaan karminativa, obat gosok-gosok, kadang juga digunakan sebagai obat batuk. Pemberian cairan tidak berwarna, berwarna kuning atau hijau. Bau khas aromatik, rasa pahit. Sediaan yang pertama yaitu Balsamum rubrum fornas, yang kedua Methylis salicylatis linimentum fornas, yang ketiga Timoli solutio aromatis fornas. Cara memperoleh minyak atsiri yang dikandung diperoleh dari penyulingan uap, daun dan ranting atau penyulingan air. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Yang ketiga, oleum cariophyllae. Nama lain minyak cengkeh atau clove oil. Nama tanaman asal Eugenia cariophyllata Sreng. Nama keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama egenol, acetilegenol, cariophyllen. Penggunaan anesti lokal gigi aromatika, obat mulas, kadang untuk obat batuk. Pemberian minyak cair yang baru disuling, tidak berwarna atau kuning pucat. Jika disimpan atau kena udara, warna makin tua dan makin kental. Bau dan rasa seperti cengkeh. Sediaan oleum ricini aromaticum fornas, yang kedua balsamum rubrum fornas. Cara memperoleh dengan penyulingan air atau penyulingan uap dari kuncup bunga yang telah dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya.